data-datanya bisa lengkap. Data-datanya bisa lengkap. Seperti ini. Dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ya, setiap kali datang ke sini Ian pasti jumpa dengan kakak. Setiap kali jumpa dengan kak sini. Say hello, kak sini. Halo. Kak Sarifudi, sehat selalu. Lagi. Setiap kali datang pasti dia ada. Pasti. Nih, jadi waktu pertama kali yang datang ini sudah kunjungannya yang ketiga kali. Iya. Jadi waktu itu Kak Sarifudi juga waktu itu. Tapi beliau juga tetap masih beliau, dan memang dipercayakan untuk merawat dan juga memberikan informasi penjelasan bagi semua pengunjung yang ingin tahu seperti apa kondisi ataupun sejarah waktu pengasingan Bung Karno kala itu. Terima kasih, Kak Sarifudi. Ya, berapa Allah. Nice ya, jalan-jalan yang kali ini di Ende kita. Nanti bisa lihat-lihat lengkapnya nanti di channel YouTube Ian dan bisa tahu seperti apa perkembangan-perkembangan tempat-tempat yang luar biasa di setiap daerah yang di Nusa Tenggara Timur. Makasih. Selain Pak Sari. Halo. Halo ya, Bu. Iya, enggak ada data kan di. Ya, di PPK enggak ada data kalau supaya kita jangan salah dalam ini ya. Kalau mungkin ada maksudnya ya, lebih bagus toh dokumennya. Dokumenternya. Selain Pak Sarifudin, saya akan. Oh iya betul. Thank you.
Mau kalau kalian kabar? Lu tadi foto gue. Itu beta dari seperti belok kado. Ya sayang. Di rumah pengasingan Bung Karno di ND, yang membuat terharu dan bangga itu bahwa rumah pengasingan Bung Karno sampai saat ini memang terawat dengan baik. Jadi setiap tahunnya ada beberapa kali kami berkunjung ke Kabupaten ND, selalu menemukan atau selalu kita dijamu disambut dengan luar biasa. Itu salah satunya adalah dengan tempat atau rumah pengasingan Bung Karno zaman waktu itu sangat-sangat bersih dan juga terawat dengan baik. Dan kita tahu bersama bahwa Bung Karno diasingkan di sini mulai tanggal 14 Januari 1934 waktu itu sampai dengan 1939, yang kemudian dia diasingkan lagi ke Bengkulu mulai dari tahun 1939 hingga 1942.
banyak sekali kenang-kenangan beliau yang ada di dalam rumah ini, walaupun tidak hampir lengkap, tapi alhamdulillah terwakili. Salah satunya adalah seperti tongkat ini yang Anda lihat, yang paling unik banget dari semua benda peninggalan beliau adalah tongkat ini. Kenapa? Di situ ada tongkat yang biasa, kemudian ada tongkat yang berkepala monyet ya, berkepala kera. Tujuannya, di saat waktu zaman penjajahan dulu, jika ada Belanda lewat, tongkat ini yang dipakai oleh Bung Karno untuk menunjuk para penjajah. Jadi seolah kamu sudah tahu seperti apa maksudnya. Selamat menikmati. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Syarifuddin bahwa rata-rata di Kota Indah saat itu ada beberapa sumur di setiap rumahnya. Tapi di antara sekian banyak sumur ini yang paling unik. Mengapa unik? Karena memang berada di tempat rumah pengasingan Bung Karno seperti itu, teman-teman. Dan yang menjadi yang sangat apresiasinya itu adalah konon jika kamu berwudu atau cuci muka di sini otomatis awet muda. Benar nggak sih? Tapi kita coba ya, tapi belum sekarang. Bergawi.